Oke, selamat malam bro, bareng gua Rezeki yang bersih di sini. Oke bro, kali ini gua mau tes game game racing ya, game balapan ya. Tadi gua udah ketemu konfigurasi settingnya ya, biar gamenya lancar gitu. Nah kali ini gua mau tes di emulator XNS versi terbaru, yaitu versi 3.0.2 yang baru update kemarin ya. Katanya sini banyak perbaikan-perbaikan ya di dalam menjalankan game. Oke, so gua langsung tes game ini ya. Mau tes game Race the Future ya, dan nanti gue bakal tes game Little Nightmare. Kemarin ini gue belum dapat settingan yang bagus ya, jadi kemarin belum sempat force close gitu ya. Nah kali ini gue mau tes game ini langsung ya, game Race the Future ya. Nah untuk settingannya, settingan pakainya ini ya, konfigurasi drivernya ini ya, Adreno 530 beta ya, dan ini centang-centangin aja. Oke, dan untuk game settingnya di sini bro, oke, mouse-nya diaktifin. Pakainya nih akurat ya, ini akurat, sure, iya, dan all core. Oke, langsung tes. Dia gamenya bro, game racing ini buat kalian yang teman game racing ini. Oke, langsung tes start channel.
Ini dapat. Kita dapat sampai 30-an ya. Ya, sudah malam, Bro. Kalau bro, gue kalah. Oke. Ini dapat 30 FPS bro. Oke, ganti lagi ini.
sekian dari gua bro. Cuman itu aja ya tes gamingnya. Nanti kalau tes game ini ya later nightmare ya. Mungkin besok paling ya kayaknya ya. Mungkin udah sekian besok. Kalian kalau mau coba tinggal download aja gamenya di situs Rooms Lab. Di situ nyediain apa room-roomnya game Nintendo Switch. Okay. Thanks sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Okay, bye-bye.